terpergi ke wartawan kami Faris Azman yang difahamkan berada di Balai Polis Ulu Yam. Faris, apa yang terbaru boleh dikongsikan? Faris. Faris, adakah boleh dengar kami di studio? Apa yang terbaru boleh dikongsikan, Faris? Okey. Suaranya agak slow sedikit. Saya tak apa dengar sebab belakang ada construction sedang bertugas. Okey. Saya berada di Balai Polis Ulu Yam. Boleh saya bawakan keadaan terkini bersama dengan cameraman kita bertugas. Jadi, boleh kita penkan ini keadaan di kawasan ini di mana mangsa-mangsa ditempatkan di sini. Keadaannya ini boleh katakan agak sebab apabila anda berada di sini, kerana rata-rata keluarga mangsa berada di sini, ada ahli keluarga mereka yang tidak tahu apakah kita katakan maklumat lanjut mengenai dengan ahli keluarga mereka yang masih lagi hilang. Dan kita tahu ketika ini 16 mangsa telah berkorban, tetapi masih ada lagi yang masih hilang, yang masih lagi dicari oleh pasukan mencari dan menamat. Baik, mungkin nak menjelaskan sedikit bagaimana keadaannya. Mangsa-mangsa ditempatkan di sebelah sini. Di sebelah, mungkin boleh pengen sedikit. Ini kawasan mangsa ditempatkan. Kami cuba untuk berbual. Ada juga saya berbual. Bayangkan agak sebab sudah mendengar kisah mereka. Ada yang kan keadaan pada malam itu mereka tidur di dalam kemah. Keadaannya berbukit. Ada yang daripada atas itu mereka katakan mendengar bunyi yang agak kuat. Seolah-olah buruh berentum di langit. Tapi bila keluar, gelap. Mereka lihat, mereka menggunakan torchlight yang ada. Mereka dapat saksikan tanah itu jatuh dan terus pergi ke kawasan-kawasan perkhemahan. Ada juga mangsa yang saya sebut ini sebentar tadi yang tak nak kita rekod tapi ingin meluahkan rasa hati mereka. Ada yang mengatakan bahawa mereka mengorek tanah. Bayangkan mengorekkan tanah apabila mereka selamat. Gunakan torchlight, mengorek tanah tidak kira siapa saja. Ada je suara mereka korek tanah, ada jumpa bayi, dapat selamatkan bayi. Nah, itu mereka jumpa, korek dan nampak kepalanya, wanita itu boleh bernafas. Tetapi wanita itu katakan selamatkan bayi saya dahulu. Jadi keadaannya sangat tragis. Tetapi itulah realiti yang berlaku di Batang Kali. Kali ini tragedi yang sangat mengejutkan semua pihak. Boleh dikatakan mangsa-mangsa di sini ada yang tidak mahu kami temui, tapi ada yang saya lihat dari jauh mereka menangis. Ada yang cuba mendapatkan bantuan kaunselor. Mereka masih lagi risaukan keselamatan ahli keluarga mereka yang masih lagi hilang. Kalau kita tahu jam sekarang hampir 12 jam kehilangan ahli keluarga mereka di bawah timbunan itu, apakah nasib mereka itu masih belum diketahui ketika ini. Pasukan paramedik dan pasukan kita katakan daripada HKL juga telah pun ditempatkan di kawasan ini. Mereka telah pun memberikan khidmat dari sudut memastikan mangsa-mangsa ini yang cedera ringan kalau perlu dikejarkan ke hospital mereka akan bawa. Kalau tidak mereka stay di sini untuk memastikan sebab mereka nak tahu siapakah ahli keluarga mereka ini, adakah mereka selamat ataupun sebaliknya. Itu antara yang boleh kita katakan ketika ini. Tetapi keadaan yang boleh saya kongsikan sangat sebab sebenarnya saya pun menahan sebab keadaan begini, tragedinya tidak dapat digambarkan. Rasa untuk mereka ada yang termenung, yang trauma, yang ada anak kecil, satu keluarga ini daripada Melaka, berhampiran juga dengan kampung saya. Dia mengatakan adiknya, satu keluarga, adiknya bersama dengan dua anak dan juga suaminya sehingga kini tidak tahu apakah nasib mereka. Begitu juga dengan salah seorang lagi rakan dan bermangsa mengatakan satu keluarga. Rakannya pergi camping di kawasan itu sepatutnya keluar hari ini. Jam 10 pagi sepatutnya keluar. Tetapi ini yang berlaku jam 2 pagi tadi. Situasinya agak sukar kawasan ini. Perasaannya bercampur bau. Tetapi kita akan bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Sebentar tadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah pun berada di sini untuk memberikan bantuan sokongan secara moral kepada mangsa-mangsa, begitu juga keluarga mangsa. Ketika ini ada juga daripada DAP Kepong juga berada di sini, begitu juga dengan persatuan-persatuan NGO-NGO yang turut sama berada di sini
kawasan Balai Polis Ulu Yam ini, boleh saya katakan kita nak pen kat sini sedikit. Kawasan dia tak apa, kita ikut begini. Kita ikut begitu. Kawasan dia di belakang ni boleh katakan berapa kilometer untuk sampai ke lokasi kejadian. Ketika ini rata-rata polis, kita juga rata polis NGO, mereka berada di sini untuk sentiasa memberikan sokongan kepada mangsa-mangsa dan juga keluarga mangsa yang berada di kawasan ini. Kita nak bawakan sedikit situasi di kawasan ataupun di Balai Polis Hulu Yam ini. Rata-rata mangsa mereka akan buat report di dalam, dan selepas itu mereka dapatkan perkhidmatan daripada pasukan perubatan dahulu. Kemudian mereka buat report, dan jika ada ahli keluarga yang masih hilang, data-data itu akan diambil oleh pihak berkuasa dan akan beri maklum balas dari semasa ke semasa. Sekini mereka masih menantikan maklumat lanjut mengenai dengan mangsa-mangsa yang masih hilang, bagaimana proses mencari dan melamat itu yang belum dapat dipastikan sehingga kini. Itu dapat saya bawakan daripada Balai Polis Hulu Yam. Baik, Faris Azman, terima kasih. Dari semasa-semasa kita akan terus berlintas langsung dengan semua wartawan kami yang berada di lokasi, termasuk di Balai Polis Hulu Yam, di lokasi kejadian Ground Zero dan juga di hospital-hospital yang berkaitan. Dan